siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Siang ini saya ingin mengulas tentang satu objek wisata yang bersifat budaya, yakni Candi Jawi. Sebuah candi peninggalan kerajaan atau dinasti Singosari sekitar abad ke-13. Satu hal yang membuat candi ini sangat unik adalah secara keseluruhan bangunan ini bernuansa agama Hindu. Akan tetapi di puncak candi itu justru diletakkan sebuah stupa yang merupakan simbol dari agama Buddha. Sehingga oleh para pakar sejarah, candi ini merupakan salah satu candi yang paling unik di Indonesia karena merupakan perpaduan antara agama Hindu dan agama Buddha dalam satu bangunan suci keagamaan. Candi Jawi terletak di Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Letaknya di tengah-tengah antara Surabaya, Malang. Candi Jawi juga merupakan salah satu objek wisata populer di Jawa Timur. Dikunjungi oleh banyak pengunjung yang ingin melihat keindahan candi sebagai salah satu peninggalan budaya di Indonesia. Candi Jawi juga memiliki satu seni arsitektur bangun yang sangat indah, di mana biasanya candi itu diletakkan di atas satu dataran. Akan tetapi Candi Jawi terletak di atas dataran namun juga dikelilingi oleh sebuah kolam besar. Dalam satu konsep kosmologi Hindu maupun Buddha, ini merupakan salah satu filosofi alam raya dalam konsep agama mereka. Sesuai konsep agama Hindu dan Buddha, benua India merupakan pusat alam raya yang dikelilingi oleh samudra. Di atas benua India berdiri megah menjulang tinggi Gunung Meru yang merupakan gunung paling suci dan tempat bersemayamnya para dewa. Dengan demikian, simbolisasi Candi Jawi dengan kolamnya merupakan lautan, sedangkan dataran ada dianggap sebagai benua India, dan candi sendiri merupakan representasi dari Gunung Meru yang suci tempat para dewa. Hal menarik dari Candi Jawi, pada bagian bawah terdapat pahatan yang mirip sebuah sabuk melingkar candi, sehingga seolah-olah merupakan penguat candi sehingga candi nampak langsing ke atas. Relief Candi Jawi masih banyak menyimpan misteri dan memberikan banyak peluang interpretasi para pakar sejarah. Sampai sekarang tidak ada satupun yang sahih tentang apa makna dan cerita pemahatan relief pada Candi Jawi tersebut. Namun sesuai saduran dari kitab Negara Kertagama maupun Pararaton, banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan suasana para putri keraton yang sedang bergembira. Bahkan ada satu pakar sejarah yang mengatakan bahwa cerita ini diilhami oleh cerita Sutasoma.
ada satu relief di sebelah utara yang merupakan foto relief dari Candi Jawi yang ada sekarang ini. Hal unik lain dari Candi Jawi adalah sebagian dari bangunan ini terbuat dari batu putih. Bukan semuanya dari batu andesit seperti umumnya candi-candi di Pulau Jawa. Mengapa dengan batu putih? Mungkin berkaitan dengan cerita Sutasoma yang menggambarkan sebuah istana kristal. Sehingga dari jauh candi ini nampak seperti putih, seperti kristal. Dari dalam candi yang tersisa hanya sebuah yoni tanpa lingga. Namun yoni ini masih berukir indah dengan hiasan kepala naga di bagian bawahnya. Candi Jawi sudah selesai direkonstruksi dengan sempurna. Namun dahulu hampir saja tidak bisa direkonstruksi karena ada satu lapisan yang hilang. Namun alhamdulillah ditemukan satu batu yang menjadi penghubung antara dua lapis atas dan lapisan bawah, sehingga seluruh candi bisa direkonstruksi seperti sekarang ini. Sebagai informasi, apabila dalam satu candi ditemukan sebuah batu berukiran polos, namun di tengahnya terdapat lubang atau titik tertentu, itu menandakan sebagai batu pengganti, bukan batu asli. Demikianlah kawan yang bisa saya persembahkan pada teman-teman semua. Semoga apa yang saya presentasikan berkenan dan bisa menambah wawasan. Sekali lagi mohon dukungan subscribe, like, juga mungkin komen-komen di bawah ini supayalah saya lebih berantusias lagi, lebih semangat lagi dalam membuat vlog-vlog video objek wisata di Indonesia yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.